Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini diatur. Diatur, hormatilah imam begitu, kasih barang seperak. Sebab dia bikin sah salat. Jangan sampai kita orang termasuk menghina Islam yaitu ama tukang betulin apa namanya tembok bolong genteng doang kita kasih duit begitu kita hormati masa yang bikin sah solat enggak kita hormati namanya kita nginjek-nginjek Rasulullah punya ajaran penghormati ngapa orang ono aja timbang betulin tembok genteng begitu kaca rusak kita kasih duit cuman bagian luar masjid ini yang bikin ngesahin sholat dia ngimamin masa nggak dikasih barang seperak kasihlah hormati namanya menghormati agama urusan dia mau atau dia nggak mau urusan dia Tapi kita wajib menghormati Islam Begitu menghormati Islam Jangan sampai Islam kita yang injak-injak Begitu ajarannya Hormati Kalau enggak ada ya bagi muslim yang rada ada bilang dah Saya kasih barang seperak Penghormatan namanya Penghormatan Kalau gaji nggak ke gaji, wong ngesahin sholat sampai akhirat bakal ditanya sama Allah masa kita nggak hormati sian. Mungkin mereka nggak minta, tapi kita harus punya pengertian. Masa yang tunggang ngaduk semen aja kita hormati, timbang dunia nembok doang. Masa yang agama nggak kita hormati menurut kita muliaan dunia apa, agama begitu hormati kasih gitu penghormatan penghormatan itu penting jangan kita enggak hormati ya Allah buat nyawer penyanyi dangdut dong nyawer gocap tahu gocap enggak ya Allah ya Allah begitu begitu ya Allah gitu gitu yang bagi siapa itu Bang Usni ha gitu ada yang nadain juga ya Karim ya Allah kalau nggak naik nggak ngetop Masya Allah saya curiga sama yang nyengir-nyengir ini nih gitu ya Allah begitu Hah? nah yang lebih gede sedekah sama imam yang imam itu bikin sholat saya Allah Di, big. ya Allah janda lagi itu punya anak enggak tuh janda tanya dia begitu saudara Jadilah kita hormati penghormatan Penghormatan Jadi bukan apa-apa menghormati La solat kita jadi sah dia Masa itu kan di akhirat yang pertama kali ditanya Solat nah, Kalau kita enggak setang menjawab dia Kata dia lah gua dikasih duit Kagak kita suruh tak menjawab kata dia enak banget dosa gua aja banyak ketimamnya kan menghormati namanya menghormati agama kalau ada kalau nggak ada ya kan dia juga nggak minta ya kan begitu kalau ada kasih hadiah barangkali lebaran gitu kasih aja BHS merek Atlas boleh hasil santunan BHS boleh hasil Sampai. iya BHS juga nggak apa-apa nih Pak Imam penghormatan begitu penghormatan masa yang imamin sebulan Ramadan aja kasih yang sebelas bulan enggak kan sama bulan Allah juga ya kan kasih aja ala sebagai menghormati agama hormat ama agama begitu kalau ada kalau enggak ada jangan sian begitu nanti kalau orang pada mundur-mundur enggak -mundur mau jadi imam jadi imam siapa yang mau ngimamin kan sian kalau kita kita banyak orang-orang yang mau jadi imam ntar anak cucu kita Siapa tuh yang bakal ngimamin? Kan agamanya tanggung jawab kita. Kan begitu. Yatim itu kan bukan orang yang enggak makan, orang yang terlantar agamanya. Jangan sampai anak cucu kita terlantar agamanya. Mendidik kalau ada penghormatan. Ya, penghormatan ya digaji mungkin enggak kebayarlah agama, susah. Enggak ada serinya agama. Paling enggak menghormati syukur sama Allah. Ada yang mau jadi imam. Begitu. Sebagai kita makasih sama Allah. Begit gaya begitu. Sian saya sama imam begitu. Ya begitu. Telat dikit diomelin pengurus. lu imam dasar begitu tapi dia hormatin enggak sian ada enggak yang kayak begitu mana imamnya nih ya Allah saya bela nih lagi imam nih sama saya ini ya Allah ya Allah, ya Allah. bagit nah oh iya biar naik emang lagi diomong kalau sampai nggak denger berhenti juga ini ngaji iya Gak KM yang nggak ada lagi innalillahi harus setelah paham agama hormat niatnya hormat agama jangan kata imam kok dibayar bukan dunia jadi bayar ngaduk doang begitu timbang bikin tembok doang masa yang ngesahin sholat nilai agama menilai nilai dunia tinggian mana di mata kita gitu begitu kasihlah imam begitu imam kaya begitu ala kadarnya ala kadarnya sebagai bentuk penghormatan namanya niat menghormati agama enggak jadi susah lah insyaallah begitu enggak jadi susah saya banyak bisikin kawan-kawan yang ada tu dalam masyarakat di Jakarta ini kalau yang tiada rejeki mau tu kasih tuh masjid samping rumah lo tuh tambahin ke khutbahnya apanya bagi nggak apa-apa sodako yang ngesain sholat itu oh begitu ya bagilah biar seperak penghormatan insya Allah nggak apa, apa besar ganjarannya kasihan nama imam-imam kasian nungguin boti mulu boti ya Allah mana telat lagi keluar ya Allah dah kasih seperak kasih sian penghormatan agama penghormatan itu begitu penghormatan namanya hormat sama agama begitu Jadi kalau imamnya cadel, imamnya gagap, makmumnya fasih, artinya kori bisa baca fatihah, tak boleh makmum sama dia batal solatnya. Begitu. Dua, tiga, wa khalfal makmumi. Di belakang makmum. Artinya orang yang masih bermakmum Imamnya teman kita Makmumnya guru kita Kata kita gua makmum sama guru aja Enggak sama dia Enggak bisa Enggak bisa Karena guru kitanya masih statusnya makmum Enggak boleh kita bermakmum kepada imam yang masih makmum repot begitu repot kalau imamnya masih makmum berat begitu berat kalau imamnya masih makmum jadi nggak boleh kita harus ke imamnya induk ke dia kecuali mantan makmum boleh Uh, ada orang masbuk ketinggalan dua rokaat sholat duhur lalu kita masuk masjid udah tasawudahir mau takbir salam ada orang diri pas imam salam namanya ni mantan makmum tadinya si makmum cuman karena imamnya salam sekarang dia bukan makmum kita makmum sama dia nih, bol boleh, ini namanya mantan makmum. Ada yang masih dapat ganjaran berjamaah, ada yang tidak. Kalau lah mantan makmum nih begini, kita bareng-bareng sama teman kita berlima, ada guru kita satu dari berlima. Ketinggalan masuk masjid, zuhur lah umpamanya dua rokaat. Pas imam salam pada bangun berlima ada guru kita kemudian kita mundur barisnya ngikut dia. Nah yang ini makruh namanya. Makruh. Begitu berarti imamnya dua. Tadi udah ama ini. Jangan imamnya satu. Udah bahasa kampungnya balapan aja. Jangan begitu. Gitu makruh. Kalau enggak enak dia, tadi udah dapat 27 derajat sama Imam A. Imam B27, empat Enggak ada. Jadi udah kalau Imam Salam kita masing-masing aja sholatnya. Tapi kalau orang baru datang, bolehlah ikut dia. Namanya mantan makmum. Ini juga kalau boleh mau boleh saja, tapi enggak sunat. Karena kita bareng-bareng masbuk. Cuman pas imam salam Kita mundur ngangkat imam lagi Tidak usah Begitu Kalau masih makmum nggak boleh Kita bermakmum kepada imam Yang statusnya Masih makmum Yang boleh adalah imam Yang tidak bermakmum Gitu Berdikari berdikan itu begitu keempat wa khalfal muhdisi batal solat bermakmum kepada imam yang berhadas enggak punya wudhu kita tahu imam ini habis selaman sama bininya karena kita dari rumah dia bininya pulang dari pasar salim emang bini soleha kalau ketemu laki salim kalau bini kita orang kagak masuk-masuk kagak selaman kagak begitu mana orangnya ngaji lagi jadi ini kan punya wudhu mau ke masjid lalu ngimamin kita tahu dia batal wudhunya nggak boleh kita ngikut dia <tuh> Karena imamnya enggak punya wudhu, begitu. Kalau tahu, kalau enggak tahu, enggak apa-apa. Kan kita enggak tahu, zon makmum itu imamnya sah, itu cukup. Zon makmum tentu, kalau ngimamin imam itu punya wudhu begitu. Gitu itu pikiran makmum. Ketika makmum tahu imamnya batal wuduknya, ya nda boleh ikut dia. Karena imamnya batal. Enggak punya wuduk. Enggak boleh. Begitu. Kalau enggak tahu ya sah. Kalau enggak tahu, sah. Pasalam imamnya saudara tadi saya kentut sebetulnya sebel tapi saya lupa pas sholat ingat saya kentut ah ulang karena kita sholatnya batal karena tahu imamnya berhadas enggak punya wudhu kalau enggak tahu enggak apa, -apa. sah karena syarat sholat kudu suci dari hadas lah dia hadas sholat dianya aja enggak sah maka ngikut ama yang kagak sah kagasa juga begitu mana lagi yang batal wal junubi di belakang imam yang junub emang pagi itu rebo rebo itu jadwal kita ngimamin subuh rebo subuh dan malam rebo itu jadwal kita ketemu sama bini Emang begitu karena kita security leburnya rebok, malam rebok. Ada yang security ada. Ada yang mana orangnya? Begitu. Liburnya rebok liburnya. Jadi malam itu habis tidur sama bini. Kesiangan udah azan. Kita mendusin bangun. Jadi loncat wudu wudhu kita langsung ke masjid ngimamin dah habis ngimamin wiridan pulang sediain nasi uduk sama semur jengkol pas nasi semur jengkol ingat ya Allah belonan mandi ini gimana ya sholat kita enggak karena kita sholatnya ee, junub berhadas besar makmum bagaimana ya kalau nggak tahu sah kecuali imamnya kurang ajar dia balik ke masjid pegang mic pengumuman pengumuman yang tadi pagi makmum ama saya itu pastikan sholatnya tidak sah Sebab saya semalam habis tidur sama bini tiga ronde berturut-turut sampai KO. Ah ini makmum yang dengar pengumuman ulang solatnya macam, sebab bermakmum kepada imam yang junub, yang junub. Jadi ini makmum yang disebut sialan, begitu. Dia yang enak siapa, yang dukum siapa. Kan sianan Makmum yang kaya begitu siang Makmum yang kaya begitu hmm, Begitu Hah? Iya, iya, begitu Jangan diumumin Jangan, begitu Begitu Jadi iya Bisa aja Bisa aja terjadi terjadi orang oh manusia luput itu biasa lupa itu bukan hal yang aneh bagi manusia mau pangkatnya siapa aja bisa aja orang lupa orang Habibuna Muhammad salam, salam lupa dua rakaat salat dohor salam ya manusia ada manusia insan itu artinya pelupa pelupa manusia begitu nah imamnya junub enggak jadi suruh mandi dulu dah mandi mam gitu mandi dulu begitu udah gantiin aja dulu wal kafiri dan imamnya enggak sah juga kalau kafir di kita sulit gambaran kalau di Arab kan mahir bahasa Arab kalau di kita kan sulit kalau imam kafir tapi bisa aja Imamnya kafir, bisa baca fatihah tapi tidak tidak Islam, ya nggak bisa. Harus Muslim, kurang syaratnya dia, kurang syaratnya. syaratnya dia enggak sah masalahnya. Kita makmum sama imam yang enggak sah, yang enggak sah pula ini makmum. Begitu juga orang yang badannya ada najisnya, badannya ada najisnya, badannya begitu ada darah atau celana jin yang dia pakai ada tayaya kita makmum mama dia ndasa wong salat dia ndasa wong salat itu di antara syaratnya kudu suci dari najis begitu begitu pakaiannya pakaiannya ada najisnya Ini kita bermakmum Kepada imam Yang di badannya ada najisnya Atau di pakaiannya ada najisnya Atau mik kancingnya Nyamber ada tai tikus nempel Begitu Maka ya tidak sah Karena ada najisnya nda bisa harus serapi begitu. Enggak boleh kalau ada najisnya. Sebab sholat dirinya kudusah, dianya gagal sah. <tuh> Maka enggak bisa <tuh> untuk ngimamin. Kemudian, batal sholat bermakmum kepada imam yang sholatnya menghormati waktu. Menghormati waktu itu, mau wudhu, enggak ada air, mau tayamum, enggak ada debu. Kayalah orang sholat di pesawat. Begitu orang sholat di pesawat, mau haji atau mau umroh, enggak bisa berjamaah sholatnya. <tuh> Kenapa? Karena di pesawat ya kalau ditanya air secara hakikat ya ada di pesawat air. Tapi kalau orang 400 wudhu ya pulang ke rahmat Rabbul Ka'bah. Enggak nyampe ke Ka'bah meledak bisa pesawat. Maka enggak dianggap oleh agama enggak ada air. Tayammum lah di pesawat enggak ada debu, rapi ruangan. Uh, berace planning servicenya cakep pesawat nyari debu di mana di pesawat nggak bakalan nemu di pesawat nyari debu kalau dikata mungkin mungkin saja paling di pantat pramugari <tuh -tuh. ya tepuk aja dua kali begitu kalau nggak dikata pelecehan seksual <tuh>. begitu begitu jadi sholat di pesawat mau wudhu enggak ada air mau tayamum enggak ada debu jadi kita makmum sama dia enggak bisa sholatnya enggak boleh berjamaah masing masing aja karena kita enggak sah bermakmum kepada imam yang ketiadaan air untuk wudu, ketiadaan debu untuk tayamum, namanya Fakidut tahurain. Orang yang ketiadaan dua alat bersuci. Dua alat bersuci. Itu begini. Kita nggak boleh wong dia salatnya wajib ngulang. Nanti kalau udah turun dari pesawat, ulangin semua salat yang dia kerjakan itu. Karena sholatnya ngulang Maka kita juga enggak sama makmum amadiyah Begitu Kemudian dari sisi kesempurnaan Orang laki enggak boleh bermakmum kepada imam perempuan Enggak boleh Karena kurang dia Perempuan nggak bisa jadi imam. Kalau ada bocah umur lima tahun makmum sama ibunya latihan sholat itu mah biarin aja latihan gitu belajar nggak apa-apa. Tapi ngomong sahmu tetap ti tidak. Karena kita nggak boleh bermakmum sama perempuan nggak bisa begitu. Termasuk ama banci. Banci itu orang yang memiliki dua alat kelamin Kelamin laki punya, kelamin perempuan punya Begin. Banci itu bukan bencong Bukan, beda Kalau bencong, ben itu ben artinya kemaluan Perempuan itu kemaluan, itu ben bahasa Cina Cong, tanya anak Madura jadi begitu maka kelaminnya mecong dandanannya perempuan siang mamat malam nuke yang kayak begini menisah makmu media karena hakikatnya laki-laki cuman dandanannya doang perempuan nggak apa-apa dia ngimamin yang nggak boleh banci Dia punya alat kelamin laki punya kelam, Kelamin perempuan Punya kita makmum sama dia khawatir Ketika tumbuh besar dia demennya sama laki Berarti perempuan dasa Begitu juga banci sama banci enggak sah Khawatir banci yang imam perempuan banci yang makmum laki-laki ini mau dua alat kelamin kelamin orang laki punya kelamin orang perempuan punya itulah yang disebut dengan banci kalau yang kayak orang-orang suka ngamen apa itu melaki dan danana doang perempuan itu masa yang kayak di taman lawang gitu kayaknya pernah kesinggung tuh nah, begitu itu mato laki dan doang perempuan andai dia sholat ngina minsa. perempuan makmum ama banci sa andai banci laki-laki sa perempuan andai bancinya perempuan perempuan ikut perempuan sa jadi perempuan ikut orang laki sah, Perempuan ikut perempuan sah. Perempuan ikut banci sah. Laki-laki ikutnya hanya laki-laki. Laki-laki bermakmum kepada perempuan batal, enggak sah. Laki-laki bermakmum kepada banci, tidak sah. Banci ikut laki-laki sah. Banci ikut perempuan enggak sah. Sebab si banci bisa jadi laki-laki, imamnya perempuan. Begitu, inilah orang-orang yang kita tidak bisa ikut bermakmum kepada mereka, karena ada kurang persyaratan daripada aturan-aturan ibadah yang harus dikerjakan.

Jadi memang seyogianya yang jadi imam itu fakih, gitu ya Ngerti urusan sholat dengan adab yang bagus Tapi kan ada kalanya kekurangan Orangnya mah bagus, sholatnya ngerti Tapi mohon maaf masih mabok umpamanya Atau masih pakai celana pendek ini bagaimana yang penting waktu ngimamin enggak celana pendek begitu sah gitu enggak apa-apa itu kekurangan dia pelan-pelan kita nasihati bang abang ini udah ngimamin sholat yang rada rapihan lah begitu eh, uh, pakaiannya jadi mulailah lewat daripada lutut kalau keluar rumah Kan enggak boleh paha kemana-mana Biar kata kita laki Tinggal dinasihatin pelan-pelan Tapi nggak ngaruh Untuk kesahan sholat Nabi bilang Sallu khalfa fajirin Khalfa birin au fajirin Sholat saja anda berjamaah Walaupun di belakang imam yang masih belum merapi kayak begitu anggap sana pendek anggap mohon maaf masih minum minuman tapi ya waktu ngimamin sih enggak lagi mabok begitu kita ikut dia enggak apa-apa masih bagus kita harapkan kalau memang dia ngerti agama semacam masih ya dalam bahasa kampungnya masih bengal gitu jadi aja imam kalau dia bisa gitu sholat Kan biar berubah lama-lama kan malu dia Kan pelan-pelan ngajak orang untuk ke arah yang lebih baik Pelan-pelan Kekurangan dia itu ya kita pelan-pelan dinasehatin supaya dia uh, rapihan Karena udah ngimamin begitu Supaya uh, lebih rapi lagi uh, Berpakaiannya uh, dan seterusnya bi itu kekurangan dia jadi tidak bisa dicampur adukkan itu e, sisi lain sama aja orang puasa Ramadan nggak sholat zuhur ya puasanya jadi karena zuhur ini urusan tidak ada hubungannya dengan puasa sama seperti pendeknya kalau bukan di sholat tidak ada hubungan dengan sholat maka ketika dia rapi dalam sholat dengan bacaan yang benar dia ngerti sholat ya kita baramu dia besar dan masih lebih bagus dibanding sendiri kurang lebih demikian Wallah alam ini ada pertanyaan uh, ada, uh, enggak ada namanya kewajiban orang yang pernah murtad ia kembali bertaubat Ketika itu juga, kepada keislamannya dengan mengucap dua kalimat syahadat. Pertanyaannya, apakah mengucap dua kalimat syahadatnya kudu ada saksi? Tentu, Anda perlu. Jadi, yang namanya bersaksi-bersaksi, aku bersaksi itu bukan bersaksi-saksi pengadilan makna yang sebenarnya bersaksi itu aku yakin ashadu ashadu alla ilaha illallah itu maknanya a'lamu at wa atayaqanu wa ubayinu li ghairi. jadi aku bersaksi itu maknanya aku yakin aku tahu aku nyatakan kepada siapapun, jadi aku yakin dan keyakinan itu enggak perlu saksi. Saksi ini untuk urusan dunia karena perlu sertifikat. Dia ngerobak KTP, segala macam ijazah. Kalau dia haji, lah KTP-nya Kristen. Kan enggak diterima, tapi kapan dia Islam, kapan ini bukti datanya. Hanya untuk urusan dunia, tapi balik kepada Islamnya tidak perlu uh, ada saksi. Ada orang Islam nggak perlu disaksiin di kamar aja. Jadi, andai pun ada yang disaksiin saksiin itu hanya berbicara duniawi saja. enggak di kamar aja jadi. Wong ashadut mananya? Aku yakin tiada Tuhan kecuali Allah. Aku yakin. bahwa Nabi Muhammad Rasul utusan Allah ndak perlu bukan saksi kayak di pengadilan bukan bersaksi di situ inilah bahasa Arab ketika di Indonesia kan bahasa terjemah Indonesianya masih perlu urayan ya, masih perlu keterangan lagi jadi aku bersaksi itu aku yakin enggak perlu ada saksi tapi ketika ada muslim bilang Aku Islam. Kita tidak tahu mau dikawinin urusan negara masalahnya. Maka kan perlu disumpah, perlu ada yang mm, menyatakan dia Islam. Ini kan urusan muamalah. Tapi berbicara dia balik Islam, tidak pakai saksi tidak mengapa. Kurang lebih demikian. Kemudian apa ini? Yang? Apakah yang dimaksud dengan murtad itu? maka batal puasanya, tayamumnya nikahnya sebelum dohol, dan pula sudah dohol kalau dalam masa idah ia tidak kembali meluk islam, maka nah, tidak. saya tentu kalau orang kemudian dia uh, keluar dari islam, maka kalau dia lagi ibadah ibadahnya bakal batal, termasuk pernikahan, ya pernikahannya kalau dia tidak balik ke Islam pada masa idah dengan sendirinya batal demi hukum. Udah bukan bininya lagi kalau masih men. Kalau sudah tiga kali sucian bininya uh, udah habis masa idahnya dan dia nggak kembali kepada Islam dengan sendirinya pernikahannya batal demi hukum. Nggak perlu diceraikan lagi dengan sendirinya tinggal dibuatin surat bahwa ini orang udah bubar. E, pernikahannya dengan sendirinya begitu. Ini yang, yang ditanya apa yang dimaksud, yang dimaksud e, saya nggak paham apa yang dimaksud. Intinya begitu. Kalau lagi puasa tentu batal. Kalau dia punya wudhu ini dan ganjarannya semuanya hilang dengan murtad itu. Maka ketika Islam lembaran baru, lembaran baru. Maka selama murtad itu kalau sholat yang ditinggalin ketika Islam wajib dikodok. Berapa tahun dia? Dua tahun. Maka dua tahun itu sholat diulang. Puasa berapa kali Ramadan ditinggalin? Ya nanti ketika Islam wajib dikodok. Begitulah aturan-aturan yang ada bagi orang-orang yang murtad. Uh, demikian yang saya bisa jawab ini bapak yang nanya ini saya nggak paham kemudian ini ada gigi 2000 dari bapak Muhammad Sigit 100 ribu rupiah pahalanya untuk bapak Jaini bin Ba'in bapak Nasih binti B'in in. lalu ini infak atas nama al barkah Al-Muflihun dan sekitarnya periode bulan Juli 2023 dari Ustadz Mansuruddin 50.000 Umi Susan 50.000 Kaisa Zalfa 50.000 M. Syafi 50.000 M. Zaini Abdul Ghani 50.000 Bapak Kimung 50.000 Bapak Pepen 50 ribu Ustaz Yunus 100 ribu Bapak Uda Uni 250 ribu Hasan HFC 150 ribu Bang Piandura 150 ribu Ada juga dari Bapak Muslim 100 ribu Bang Bian 50 ribu Haja OO 400 ribu Kong Amar 150 ribu Atas nama Almarhum Hartono 100.000 ribu atas nama almarhumah Tuti Nurhayati seratus ribu atas nama almarhum Guru Sarip 50.000 ribu atas nama almarhum Fika 50.000 ribu atas nama almarhum Muhammad 50000 ribu terus dari Kanaya 50.000 puluh ribu Haizuran 50.000 Nasori Azmi 50.000 M Ali Abdurrahman 50.000 Taufiqur Rahman 100.000 Bang Bandi 100.000 Bunda Sulis 50.000 RT Eko 100.000 Bunda Tini 50.000 Bima 50.000 Baihaki 50.000 Nizar 50.000 Sabil 50.000 M Mista 200.000 Bapak Tahiyat 500 ribu, Ustadz Nurman 100 ribu, Haji Aril 600 ribu. Mudah-mudahan infaknya semua hamba-hamba Allah ini diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barokah, dilancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya, keluarganya diliputi sakinah mawadda wa anak keturunannya menjadi hamba Allah <tuh> yang solihin dan solihat yang masih belajar diberi ilmu yang manfaat yang sudah bekerja mendapat pekerjaan yang barokah dan ganjaran pahalanya disampaikan kepada almarhum almarhumah semua yang beliau beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah Allah bahagiakan di alam barzakhnya Allah muliakan di alam barzakhnya Allah senengin di alam barzakhnya Allah curahkan limpahan ampunan rahmat dan keriduan di alam barzakhnya bitilkan niat wa da'awat al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rahmanirrahim Amin. Buat kita bersama, dodo dodo kita di Majelis Ilmu, moga menjadi sabab Allah berikan limpahan barokah dalam hidup dan kehidupan kita, umur kita barokah, usaha usaha kita barokah rezeki kita barokah, Allah berikan barokah keluarga dan anak keturunan kita, teman-teman kita barokah, lingkungan kita barokah, Allah beri kita semua barokah dunia dan barokah akhirat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Al-Rahmanirrahim. Ia akan nambah dua, ia akan nestain di etina serapau mustapai, serapau anamta. ihim ghairil makto bi, anda ihim wadato di wali